Kedokteran Universitas Tarulako. Kalian mau tahu apa aja sih yang ada di Fakultas Kedokteran? Simak video ini. Visi, pada tahun 2045, Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan sains, IPTEX berwawasan lingkungan hidup di bidang penyakit tropis dan juga traumatologi. Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, awalnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, FKIK, mulai beroperasi pada tanggal 25 Januari 2012. Awalnya, fakultas ini terdiri dari dua program studi. Yang pertama, program studi pendidikan dokter atau PSPD, dan yang kedua, program studi ilmu kesehatan masyarakat atau PSIKM. Sekarang terbagi atas tiga, yaitu S1 pendidikan dokter, D3 keperawatan, dan pendidikan profesi dokter. Ketiga prodi tersebut memiliki akreditasi B. Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako terbagi atas tiga prodi, yaitu S1 pendidikan dokter, pendidikan profesi dokter, dan D3 keperawatan. Masing-masing dari prodi ini mempelajari tentang dasar ilmu kesehatan yang nantinya akan dipraktikkan dari masing-masing prodi tersebut. Prospek kerja lulusan Fakultas Kedokteran memiliki prospek kerja yang sangat luas, khususnya di bidang pendidikan dokter. Tidak hanya sebagai dokter umum, tetapi mereka juga dapat menemukan spesialisasi. Contohnya, spesialis ortopedi, spesialis jin, spesialis dermatologi, dan spesialis biasa. Tidak hanya sebagai dokter yang kerja di rumah sakit klinik, mereka juga dapat menemukan studinya sebagai tenaga pendidik yang akan menjadi dosen di Fakultas Kesehatan. Prospek kerja dari D3 keperawatan juga sangat luas. Mereka bisa bekerja di rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya. Mereka bisa menjadi tenaga kesehatan di bidang farmasi dan juga di bidang klinik kecantikan dan lain sebagainya. Mereka juga bisa mengambil spesialisasi sesuai dengan apa yang mereka minati. Misalnya, spesialis jiwa, spesialis anak, lansia, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mereka juga bisa bekerja di bidang pemerintahan dan non-pemerintahan. Oleh karenanya, mereka juga bisa melanjutkan apa yang mereka minati, misalnya menjadi seorang tenaga pendidik ataupun pengajar di universitas. Nah, gimana? Keren kan Fakultas Kedokteran? Kalau kalian ingin gabung bersama kami, kalian dapat melalui 3 jalur, yaitu SNBP, SNBT, dan SMPTN. Cek link di bawah ini. Sampai jumpa di Fakultas Kedokteran. Bye-bye.